Dukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan ASABRI, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan, Pak, ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutkan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura 1, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dari Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN. Dan insya Allah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung dan juga kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.